sebentar ya Bu. Ya. Saya mau nanya nih Bu, saya dapat informasi kalau Ibu dapat pinjaman KUR Mikro dari Telkomsel via BNI ya Bu. Iya. Dari ya Bu. Benar. Sebesar berapa sih Bu? 15 juta. 15 juta ya Bu. Oh ya ya. Ya gini Bu, saya mau sedikit bertanya ya Bu. Alasan mengajukan pinjaman tersebut sama penggunaan pinjamannya untuk apa sih Bu? Untuk nambah modal, isi saldo, beli voucher-voucher kuota. Oh gitu. Iya, buat modal di outlet berarti ya Bu. Oh iya iya iya, buat kebetulan mungkin butuh tambah suntikan dana iya, kali ya Bu. Oh iya iya. Buat usaha counter itu biar nambah ini lagi. Biar gitu. Nambah banyak ya Bu. Ya, lumayan sih Bu ya benar. Nah ini terus ini Bu, kesan pesan setelah pinjaman Ibu cair tuh Bu, apa sih Bu? Ya alhamdulillah kita sedikit ya terbantu ya, gitu. Bu. Oh, ada ya, ya. Ada pinjaman itu, saya ya. Juga nggak nyangka dapat tiba-tiba dapat pinjaman itu dari Telkomsel tuh. Senang ya, juga ya. Iya gitu ya. Oh iya iya iya. Ya. Kalau misalkan nih Bu. Kan udah dapatnya Bu, udah cair. Ya, udah. Apakah Ibu berminat lagi nggak untuk ngajuin kembali? Ya gimana nanti aja juga kalau ada kalau situasinya mendesak ya minjem lagi. Oh, kalau enggak ya. Kalau lagi butuh lagi ya berarti. Ya, ya. Ya buat modal dah ya Bu, buat modal lagi. Buat tambah modal. Ya udah Bu, paling segitu aja Bu. Iya. Makasih ya Bu. Ya.